Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaithan innahu lakum aduwwum mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sihatan hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, rahmat karunia Allah yang tercurah kepada kita sehingga kita berjumpa dengan Ramadan 1444 Hijriah. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita termasuk orang yang istiqomah menjadikan sunnah Rasul sebagai pedoman dalam kehidupan dunia dan juga persiapan kelak kaum akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita ingin berbicara memasyarakatkan ekonomi Islam dan mengislamkan ekonomi masyarakat. Jadi ada ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi dalam Al-Baqarah 208 itu, Allah mengatakan masuklah ke Islam secara keseluruhan. Ini ada maknanya bahwasanya kalau mau jadi orang Islam itu bukan hanya berada di dalam masjid, tapi kita Islam itu dimanapun kita berada. Dan juga yang lebih luas adalah kita harus Islam dari segala aspek kehidupan, bukan hanya ibadah. Tapi ada sisi yang istimewa bagi kita adalah kita bicara tentang ekonomi. Jadi bagaimana seharusnya orang dalam bertransaksi ekonomi harus menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman. Jadi artinya kita ingin menjadikan masyarakat itu mengikuti ekonomi Islam dan semua aspek kehidupan, termasuk apalagi yang pertama adalah ekonomi, kita menjadikan ekonomi Islam. Dalam kehidupan ini sebetulnya dituntut kita adalah kalau di ekonomi ada tiga hal yang biasanya selalu produksi, distribusi, konsumsi. Nah, jadi aspek ketiga-tiga aspek itu harus merujuk ke dalam Islam, harus merujuk kepada Al-Quran. Jadi momen Ramadan, Ramadan ini kita jadikan adalah bagaimana kita bisa memang menjadikan segala aktivitas kita dalam transaksi ekonomi itu adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi hadis Rasul mengatakan, bertakwalah kamu dimanapun berada. Artinya bertakwa itu adalah kita tunduk, kita patuh segala perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan dimanapun kita berada. Terutama adalah kalau transaksi ekonomi adalah ya mungkin di pasar, ya kan, di pasar atau kapanpun kita akan selalu menjalani aktivitas ekonomi, baik sebagai pembeli, sebagai penjual, sebagai orang yang memproduksi. Maka harus berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran atau apa yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Sehingga apa, kita misalnya sebagai produsen tidak boleh ada yang kita tipu atau kita masukkan aspek-aspek yang dilarang di dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah SAW. Atau juga misalnya kita sebagai pembeli, yang sering kejadian adalah kalau pembeli sebagai disinyali dalam Al-Mutafifin, kalau menimbang untuk diri sendiri minta dipenuhkan, kalau menimbang orang lain biasanya mengurangi. Nah, itu saja, sebagai seorang konsumen juga harus, kita sebagai pembeli jangan sekali-sekali kita meminta tambahan atau meminta penuhkan, tapi suatu ketika kita mengurangi timbangan. Itu namanya sebagai orang yang tidak istiqomah dengan ajaran Islam dari segi aspek ekonomi. Apalagi sebagai penjual, distributor, ya, sebagai penjual misalnya, ini yang paling juga sering orang tidak banyak orang yang tidak jujur, bukan hanya menimbang, tapi kadang-kadang dalam promosi saja, dalam menempatkan sesuatu saja. Misalnya perhatikan, ini kita dalam kehidupan,
Kalau kita misalnya beli jeruk, perhatikan tendanya itu warnanya apa. Biasanya warnanya kuning kemerah-merahan supaya apa? Kelihatan buah jeruk itu semakin segar, semakin kuning. Padahal begitu kita masuk, kita ambil, ternyata tidak sesuai. Itu termasuk sebetulnya yang harus dihindari. Jadi maksudnya adalah memasyarakatkan ekonomi Islam itu adalah bagaimana kita semua umat Islam, mulai dari diri kita sendiri, kita berperilaku sebagai Muslim, apapun jabatan atau profesi kita, sebagai distributor kah, sebagai konsumen kah, atau sebagai produsen. Jadi artinya itu. Jadi momen Ramadan apa? Ramadan itu kan mendidik kita bertakwa, takut kepada Allah dimanapun berada. Di siang hari kita kan punya makanan, itu kita yang beli, kita yang buat. Tapi tidak mau kita makannya selama siang hari. Kenapa? Kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita bertransaksi ekonomi, maka yakini bahwasanya kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang. Inilah yang kita inginkan dengan Ramadan. Kita memulai dari diri sendiri untuk memasyarakatkan ekonomi Islam dan mengajak orang lain juga untuk mempraktikkan ekonomi Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.